with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, assalamualaikum semua orang. Kamari Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Sebelum tu jangan tanya kenapa kamu pakai topi macam ni. Kamu dah fed up bagel tudung ni sampai nak dekat 1 jam. So yeah, kita masih lagi di segmen paranormal story. Dan hari ni kamu akan ceritakan kat korang satu kisah yang sangat menarik bagi kamu, yang berlaku dekat salah seorang subscriber kamu. Dan kali ni macam biasa kita akan gabungkan dua cerita. Dan cerita ni dia macam berkaitan waktu sekolah menengah. Kisah yang pertama ni macam bagi kamu agak jarang-jarang kamu dengar, iaitu kisah seram yang berlaku dalam sebuah villa. Dan kisah kedua pun agak seram juga, berlaku dekat asrama. Tapi sebelum kita mulakan kisah seram kita, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin rabbal alamin. Okay, so kisah pertama ni dialami oleh seorang perempuan. Nama dia Dini, bukan nama sebenar. Waktu ni Dini tingkatan 1. Masa ni Dini dia masuk choir tau. Kalau sekolah korang macam sekolah kamu, tak adalah choir-choir tu. So choir ni basically selalunya dia ramai. So dalam ni ada 15 orang. So adalah kawan-kawan dia dan termasuk senior. Diorang ni kena buat satu persembahan choir. So bila nak buat persembahan ni mestilah kena practice kan. So waktu nak practice ni, diorang decide untuk sewa satu rumah tau. So then diorang boleh duduk sama-sama, buat aktiviti, rapatkan silaturahim and then practice together. Sebab diorang ni ramai, dalam 15 orang. Jadi ada beberapa senior dalam choir tu, diorang pun pergi tengok online, search rumah sewa kan, yang boleh muatkan 15 orang. So dapatlah satu villa. Villa guys, so memang besar lah cerita dia. And villa tu ada dalam satu perkampungan. Kalau tengok memang dekat villa tu, belakang dia hutan. Tapi hutan cantik lah, macam pemandangan orang kata nature, boleh really stress kan. Tapi siapa sangka sebaliknya ada benda yang tidak diingini berlaku. So dalam 15 orang ni termasuklah lelaki dan perempuan, tapi diorang ada dua rumah asing. Satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Bila diorang sampai dekat villa tu, memang tak ada orang lain selain diorang. Tak ada orang lain sewa dekat situ selain diorang je. So diorang sewa dekat situ untuk 2 hari 1 malam. Villa tu memang sangat cantik dan besar, nama pun villa kan. So sampai di sana, masa-masa macam rehat dulu apa semua, petang tu diorang terus start berlatih choir dekat situ. Diorang berlatih sampai lah nak dekat maghrib. And then dah malam tu, malam tu diorang buat lah macam aktiviti sama-sama tau. Salah satunya diorang main radio rosak atau radio buruk yang orang panggil. Diorang main permainan tu dekat-dekat dengan swimming pool. So lepas diorang main radio rosak tu, diorang kumpul ramai-ramai dan berkaraoke. So selesailah semua aktiviti malam tu, memang penat lah. Karaoke je dah jerit-jerit lagi dengan member semua kan. Mesti semua dah naik gila malam tu. Memang enjoy lah malam tu. So masing-masing pun baliklah ke tempat tidur masing-masing. Tiba-tiba Dini ni dia perasan duit yang diorang kumpul untuk bayar sewa tu hilang dalam 200 tau. Cash. RM200 hilang. Setiap daripada itu dia macam cuba cari apa semua, tak jumpa, tanya seorang-seorang, tak ada langsung. And then dia cuba fikir tau, sebab memang sangat-sangat tak logik macam mana benda tu, duit RM200 tu boleh hilang sedangkan dia jaga dengan sangat baik, sangat rapi lah. Sebab ialah duit orang kan. So setiap daripada situ dia dah rasa tak sedap hati guys. Kenapa duit boleh hilang tiba-tiba? Tapi orang lain semua tak rasa pelik lah, sebab mungkin diorang tahu yang Dini ni cuai ke apa. Tapi Dini ni sendiri dia tahu macam mana dia jaga duit tu. So dia seorang je yang start rasa pelik. So Dini macam nak buat macam mana kan, dia terpaksa lah ganti. And then dia pun masuk dalam bilik nak mandi. Waktu ni guys, tiba-tiba dia ternampak dekat tingkap bilik dia tu ada benda putih. Benda putih tu betul-betul macam
hantu gula-gula. Dia macam kain kafan, lepas tu ada tali. And then kain kafan tu dia nampak kotor dengan tanah. Dah sasah, ini pocong guys. And then muka tu hitam, muka dia hitam, memang tak nampak. Waktu tu Dini memang terkejut gila-gila. Bayangkan, dia baru je lepas pelik dengan duit hilang tu, tiba-tiba masuk nak mandi, ternampak pula benda tu dalam bilik dia pula. Tangan dia memang shaking dan dia terus tak sedarkan diri. And then kawan dia cakap sebenarnya waktu tu dia tengah menangis. Dia menangis sambil tangan dia tunjuk dekat arah tingkap tu, tapi tak ada siapa-siapa yang nampak. Lepas tu kawan dia cakap Dini ni sebenarnya waktu tu tengah marah semua orang yang dekat dengan dia. Padahal benda terakhir yang Dini ingat, dia tak sedarkan diri. Dia cuma shaking dan tak sedarkan diri langsung. Lepas tu malam tu jugalah Dini dah okay apa semua. Dia macam, dia ingat dia tidur ke pengsan ke macam tu. So dia dah sedar, kawan-kawan dia lah yang tenangkan dia, perempuan semua kan. So dia orang pun solat isyak ramai-ramai. Tapi malam tu memang dia ni dah susah nak tidur lah. Siapa je yang tak terkejut kan? Dah lah kita seorang je nampak. Pagi tu Dini ni bangun terus muntah-muntah. Sudah, rupanya Dini demam. And then Dini terpaksa balik awal. Lepas tu bila dah habis 2 hari 1 malam dekat villa tu, dia orang balik sekolah apa semua kan, ada seorang senior ni dia cerita balik tau apa yang berlaku dekat dia waktu kat dalam villa tu. Rupanya bukan Dini seorang je yang perasan benda pelik ni. Senior tu pun sama juga. Dia kata sebenarnya waktu diorang tengah main radio buruk dekat swimming pool tu, dia ternampak ada satu lembaga warna hijau. Korang rasa apa benda tu? Korang rasa apa kaitannya dengan duit RM200 yang hilang tu? Wallahualam lah. Sebab sini tu seorang je yang nampak kan benda tu. Lepas tu bila diorang search balik villa ni dekat Google, rupa-rupanya memang ada review yang kata villa ni berhantu. And Dini cakap memang no wonder lah diorang kena kacau, sebab malam tu diorang sangat-sangat seronok sampai tak ingat dunia. Itulah pengajaran yang Dini nak sampaikan dekat kita semua. Nak seronok nak bercuti tu boleh, tapi jangan seronok sangat sampai kita lalai. So itulah kisah pertama. Okay guys, kita sambung dengan kisah kedua yang berlaku dekat asrama. So kisah kali ni pencerita kita bagi nama dia Wawa, bukan nama sebenar. So Wawa alami benda ni dekat diri dia sendiri ketika tu umur dia tingkatan 5. Cerita ni kan guys baru-baru jugalah, sebab waktu ni macam lepas PKP macam tu. So sekolah hanya benarkan pelajar yang ambil exam besar saja, contohnya tingkatan 5. So sekolah Wawa ni waktu ni memang tingkatan 5 saja yang dibenarkan tinggal di asrama. So selalunya kebanyakan sekolah yang ada asrama ni kan, Sekolah dia macam asing dengan asrama tau. Yang ni bangunan sekolah and dia kena jalan jauh sikit. Lepas tu bangunan asrama perempuan, dia bangunan asrama lelaki. So sekolah Wawa ni, bangunan asrama perempuan dia tu dalam bangunan sekolah dia. So kedudukan asrama perempuan ni sebenarnya dekat belakang tau. Maksudnya kalau korang pergi ke sekolah tu, masuk-masuk pagar sekolah kan, and then pagar sekolah, lepas tu bangunan sekolah, belakang bangunan sekolah tu barulah asrama perempuan. So dekat bahagian tepi asrama perempuan ni ada satu padang bola, tapi dah lama tak guna sebab last lalu lelaki je lah yang rajin nak turun pergi padang main bola kan, perempuan ni kurang sikit. Lepas tu dekat belakang tu dikelilingi hutan. So asrama perempuan ni ada dua blok, satu blok Sumayyah dan satu lagi blok Hadijah. So nak dijadikan ceritanya, waktu tingkatan 5 sahaja yang dibenarkan masuk kat sekolah tu, diorang kena penuhkan blok Sumayyah tau. And Wawa ni pula dia ketua blok, ketua blok dekat blok Khadijah tu. Sebelah blok Khadijah ni ada bengkel dan juga hutan. So masa first time diorang kena datang asrama tu kan, semua pelajar tingkatan 5 memang diarahkan untuk penuhkan blok Sumayyah tu. Sebab yelah, sebab ada form 5 je kan, memang sikit je orang. Lepas tu warden pula sekejap ada sekejap tak ada. So waktu first time diorang datang tu, macam selepas lama PKP, sekolah kosong, asrama kosong, masa diorang kena datang tu, Wawa ni dia dah kena gangguan tau. Tapi bagi dia gangguan ni macam gangguan kecil lagi lah. Contohnya waktu setiap kali dia nak tidur, mesti dia akan dengar macam ada orang tengah timbang bola. Tapi tahu tak,
dia dengar dekat mana. Katil dia ni dekat hujung tau, bila tingkap macam tu. Dan dia ada dekat tingkat 2. Actually tepi tu memang padang tau. Cuma katil dia yang dekat dengan tingkap tu memang tak ada beranda langsung. Beranda dekat belah sana. Belah sini memang tak ada beranda langsung. Which is kalau ada orang dekat situ, memang tak ada kemungkinan untuk orang ada dekat tingkap tu, melainkan orang tu boleh terbang. So apa yang dia dengar, orang tengah timbang bola dekat tingkap tu. Memang sangat-sangat dekat. Satu, dua, siapa je yang nak main bola? Memang waktu tu semua orang dah kena tidur lah. Tambahan pula Wawa ni ketua blok, so memang dia kena jagalah, dia kena pantau kan. Lepas tu kadang-kadang bukan dia dengar orang timbang bola je, dia dengar orang tengah pam bola juga dekat situ. Setiap malam guys, pukul 2-3 pagi macam tu. So cerita tu tak berhenti dekat situ. Selepas beberapa hari, diorang ni diarahkan untuk pindah ke blok Khadijah. Ini yang membimbangkan Wawa, sebab waktu tu dia memang sedia maklum blok Khadijah tu memang dah berbulan-bulan tidak berpenghuni. Dan dalam blok tu ada 7 bilik sahaja tau. Wawa dan beberapa orang kawan dia kena duduk dekat bilik yang ketujuh, which is bilik yang paling hujung dan bilik yang paling atas sekali. Sebelah bilik 7 tu pula ada tandas. And tandas tu lah korang, tandas yang tak pernah guna langsung dah bertahun-tahun, sebab tandas tu rosak and memang kotor sangat. So first day diorang kena berpindah ke blok tu, diorang buatlah bacaan Yasin sebab masing-masing memang aware lah, dah tahu tempat tu dah lama tak berpenghuni apa semua kan. So masing-masing macam faham-faham je lah. Hari pertama sampailah hari kelima, diorang duduk dalam bilik tu, semuanya berjalan seperti biasa, semuanya normal. Tapi sampai hari ke-6, waktu ni semua orang dah siap-siap nak tidur lah, dah malam kan. So waktu Wawa nak tidur ni, tiba-tiba dia tersedar pukul 3 pagi. Sebab telinga dia terganggu dengan bunyi macam kuku, kuku yang panjang berseret dekat besi. Benda tu kan macam ngilu kan. Tapi tak henti-henti tau bunyi macam tu. Sejujurnya dia memang tak nampak lah kuku orang ke tangan orang buat kat besi macam tu. Tapi bila dia dengar, seakan-akan dia terbayang macam tu. Masalahnya bukan sekejap tau, lama. Makin Wawa ni cuba nak tidur, makin kuat bunyi tu dia buat. Lepas tu dia himpit-himpit lah dengan kawan dia kan kat sebelah. And then dia selubung kaki dia dengan selimut. Lepas tu dia dengar je bunyi tu memang lama berterusan, sampai dia tak sedar yang dia sebenarnya dah terlelap. So, keesokan harinya, dia tunggu tau. Memang dia rasa tak sabar sangat nak cerita kat kawan dia apa benda yang dia dengar malam tadi tu. Tapi sebabkan diorang masih dalam asrama, so dia macam tak berani lagi nak cerita kan. Sampai diorang pergi ke sekolah, ke kelas, barulah dia buka cerita. Kau tahu tak malam tadi aku dengar apa? Daripada cerita-cerita kawan dia, kawan dia rupa-rupanya pun dengar benda yang sama. So, Wawa kata, untuk pengetahuan kamar, sebenarnya bilik nombor 7 tu adalah antara bilik yang paling keras dan kerap dengar cerita-cerita yang seram oleh sini-sini lepas. Dia baru tahu tau bilik 7 tu lah bilik yang orang selalu cerita turun-temurun daripada sini-sini dulu. So nak dipendekkan cerita, Wawa dengan kawan-kawan dia yang bilik nombor 7 tu diarahkan untuk pindah ke bilik 5 sebab bilik 5 kosong. So diorang pun pindah ke situ. And then Wawa ni dia sejenis yang selalu sangat sakit kepala. Dia ada masalah migraine lah. And then memang dia dah terbiasa lah dengan sakit kepala yang teruk ni. Sampailah satu hari tu, sampailah dah masuk musim peperiksaan. Dah masuk dah SPM waktu tu. And dia ingat lagi waktu ni hari exam account. Malam dia nak study account tu, kepala dia sakit sangat-sangat. Padahal dia memang dah biasa tau, dia memang tahulah kalau migraine datang je kena makan apa-apa semua kan. Tapi kali ni sakit dia lain, sampai dia macam tak mampu nak minta tolong orang. Dia hanya mampu menangis. Lepas tu dia tak tahan, malam tu dia nak carilah orang kan nak minta tolong. Dia pergi tengok dekat kawan bilik sebelah dia, tengok kawan dia tengah rancak berborak dengan kawan dia yang lain. Lepas tu dia cari lagi kawan dia, ada kawan dia tengah OTP. Lepas tu dia cari kawan dia yang lain, kawan yang lain tu tengah study. So dia tak naklah gangguan. So dia pun naiklah balik ke bilik dia. Lepas tu dia WhatsApp kawan dia. Macam mungkin lepas kawan dia dah settle berborak tu, kawan dia buka WhatsApp kan. Lepas tu dia WhatsApp kawan dia cakap aku tak sedap badan apa semua. Lama lepas tu baru kawan dia datang and terus bawa ubat tau. Waktu kawan dia datang nak pergi tengok Wawa ni, tengok-tengok Wawa dah menangis meraung-raung kesakitan. Memang nampak lah Wawa macam tak tahan sangat-sangat dengan sakit kepala tu. So kawan dia decide untuk panggil warden
call parents Wawa ni sebab tak tahu nak buat apa. And untuk pengetahuan korang, ayah Wawa ni dia sebenarnya memang pandai berubat and dia kadang-kadang boleh nampak makhluk halus. Dan ayah Wawa ni juga salah seorang yang terlibat dalam pembinaan blok Khadijah. And ayah dia pernah cerita waktu tengah proses pembinaan blok Khadijah ni, ayah dia pernah nak tangkap satu lembaga ni tapi lembaga tu takut dan lari masuk ke tandas. Wawa kata memang kedengaran kelakar tapi memang benda tu terjadi. Lepas tu kawan-kawan Wawa ni picit lah kepala Wawa ni and then diorang terus decide untuk call mak bapak Wawa. Diorang VC tau waktu tu video call. Mula-mula diorang video call Umi dia, Umi Wawa ni. And then waktu je dia tunjuk muka Wawa ni, ayah dia terus rampas handphone dekat Umi dia, terus cakap dekat Wawa. Ayah dia terus macam suruh Wawa ni fokus, dengar apa yang ayah dia nak cakap. So waktu tu ayah Wawa dia macam suruh Wawa tenang and dia sambil dia baca ayat-ayat Quran. Lama kelamaan macam dia dah rasa tenang, dia dah rasa okay sikit. So keesokan harinya, which is dah hari terakhir lah diorang exam waktu tu. Lepas tu adik Wawa ni WhatsApp Wawa, dia kata, "Kau tahu tak, Kak, kau tahu tak apa yang terjadi semalam?" Macam diorang nak gosip balik lah apa yang berlaku semalam kan. Sebenarnya sebelum kau VC ayah kan, ayah dah kena sama macam kau rasa. Maksudnya ayah dia pun tengah sakit kepala gila-gila tau. Sebab tu ayah dia dengar je Wawa call, dia terus rampas handphone tu. Sebab ayah dia memang dah rasa lah apa yang kejadian. Rupa-rupanya ayah dia cakap dekat adik dia sebenarnya ada orang kata apa, macam harimau macam tu lah. Kau pernah dengarkan saka harimau apa semua tu? Dia macam, dia benda tu menyerupai harimau and dia gigit kepala Wawa ni. Tujuan dia, Wawa pun pelik lah, dah kenapa nak gigit kepala aku dalam banyak-banyak orang kat sini kan? Sebab Wawa ni dia bukanlah ada kelebihan boleh nampak ke apa, tapi sebab dia link dengan ayah dia tau. Rupa-rupanya benda tu nak test ayah dia, nak test kemampuan ayah dia. So dia pergi ke anak dia, which is Wawa. Lepas tu barulah Wawa teringat, sebelum dia nak masuk musim peperiksaan tu, dia ni suka sorang-sorang, suka menyendiri, pergi toilet sorang-sorang, pergi mana-mana semua sorang-sorang. Even malam-malam tengah payah-payah buta pun, dia pergi sorang-sorang. Dia bukan apa sebenarnya, macam perempuan kan, at least berteman lah, 2 ke 3 orang ke, sebab kita tak tahu apa boleh berlaku lagi-lagi malam-malam. Koknya tiba-tiba kita pengsan lah, dah tak ada siapa boleh tolong. So itulah, alhamdulillah nasib baik Wawa kena waktu tu macam dah nak habis exam dah. Habis je tu dia terus balik rumah and everything is fine. Alhamdulillah. Okay, itu sajalah video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. Bagi yang belum subscribe tu, jangan lupa tekan subscribe. Free je guys, gratis. Lepas tu, tekan butang notification supaya korang tak terlepas mana-mana video Kama. And Kama nak ingatkan kepada siapa yang tanya Kama beli topi kat mana, Kama beli baju kat mana, beli tudung kat mana, beli handsock kat mana, Kama dah letak semua link-link tu dekat satu channel Telegram Kama kat sini. So korang boleh tengok-tengok ataupun join, sebab kemungkinan Kama akan tambah lagi link kedai yang Kama pernah beli. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. See you in my next video. Bye.